fana unnar, bahwa neraka tidak kekal. Hal ta'ni annar yaumal qiyam, apakah yang dimaksud itu adalah api neraka atau neraka di hari kiamat? Al jawab an fana innar yatawqafu ala urud nasnul qur'ani aw min sahihi wa sharihi sunnah bidzalik. Untuk menjawab apakah ada keterangan bahwasanya neraka tidak kekal, harus ada nas dari Al-Qur'an dan hadis yang sharih dan sahih. Sharih jelas pemahamannya, sahih adalah sanadnya. Untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah neraka tidak kekal, harus menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Wa lam yarid bi fana inna li syai'in min huma. Tidak ada satu keterangan pun dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dan sharih bahwa neraka tidak kekal. Fakaifa waqad thabata fil Qur'an ma yadullu ala baqa'iha wa khuludiha. Yang ada justru dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa neraka akan kekal dan khulud selamanya. Fakalimatul khuludi nassun fi baqa'iha. Kata khulud dalam Al-Qur'an atau hadis itu adalah nas yang sharih bahwa neraka akan kekal. Faqaluhu ta'ala kullama nadijat juluduhum badalnaha juludan ghairah innakum makithun. Ketika Allah berfirman, ketika kulit-kulit mereka dibakar, maka saya akan gantikan dengan kulit yang lain untuk liyadzukul adzab, agar mereka dapat merasakan bagaimana azab kekalnya api neraka. Jadi ini menunjukkan kekal. Kullama nadijat juluduhum panlawasa, ketika sudah matang maka akan diganti dengan kulit yang lain. Ketika sudah hancur diganti dengan kulit yang lain. Dan firman Allah di hari kiamat, kelak innakum makithun, engkau akan senantiasa berada di neraka. Nassun ala baqaiha, ini juga annas yang menjelaskan bahwasanya neraka kekal. Idzan qawlu bi fana innar mawjudi ma yadullu ala naqid dzalika fil Qur'an taqawulun ala Qur'an. Jadi perkataan bahwa neraka tidak kekal padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas dikatakan kekal, maka orang ini berdusta atas nama Qur'an. Bal akada aqulu innahu yantawi ala da'wa tastihin li khata'in waqa fil Qur'an wal iyadu billah. Bahkan saya hampir bisa memastikan bahwa pernyataan neraka tidak kekal ini adalah upaya untuk merubah Al-Quran yang dianggap salah oleh orang tersebut. Menganggap Al-Quran salah dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.